Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selasa 12 September 2023. Kita melakukan penggalian sumur di kebun kurma Ukuadatu Pola Nyakap klaster 2. Baru 4 meter, alhamdulillah wa syukurillah atas izin dari Allah kita ketemu urat air sungai bawah tanah ini. Itu mata airnya terbayang seperti mata air sumur zam-zam ini. Sekarang lagi musim kemarau, puncaknya kemarau, puncak kemarau di Lombok Utara dan NTB. Dan alhamdulillah atas izin dari Allah itu mata airnya, saudara-saudara. Gak bakal kering ini. Untuk pengairan pohon-pohon kurma kita di perkebunan kurma klaster 2, klaster 1 motong pal. Alhamdulillah wa syukurillah. Hanya itu yang saya ucapkan. Barokah, barokah. Insyaallah barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.